Film diawali, memperkenalkan kita dengan Jack. Ia adalah seorang pengecara jujur, yang sangat berdedikasi tinggi, terhadap profesinya tersebut. Jack juga telah menikah, dan memiliki seorang putri kecil, yang sangat Jack sayangi, melebihi apapun di dunia ini. Sebelum memulai persidangan, Jack tidak akan pernah lupa, mengabari anak dan istrinya itu, untuk minta didoakan, agar tugasnya berjalan dengan lancar. Honey, you forgot. And, honey, I love you. Okay, bye. Pada adegan lain, kita diperkenalkan dengan Joe, yang seorang detektif polisi. Saat ini, Joe sedang menangani sebuah kasus, yaitu penculikan para bocil, yang marak terjadi belakangan ini. Di keesokan paginya, Joe mengantar kedua putranya ke sekolah. Diketahui kalau Joe telah bercerai dengan istrinya. Sedangkan hak asuh penjagaan anak jatuh ke tangan sang mantan istri. Kendati begitu, Joe tidak pernah mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Pada adegan lain, kita diperkenalkan dengan Carlo, yang seorang ketua mafia. Saat ini Carlo dan gengnya sedang ngumpul di sebuah restoran untuk menyambut seorang rekan mereka yang baru keluar dari penjara, dan ia diketahui bernama Tommy. Baru saja keluar dari penjara, Carlo langsung menugaskan Tommy untuk mengantar uang transaksi kepada bos besar mereka. What can you bring? The way I look at it, my job. Listen, kid. They still gotta pay all your bills. Tak lama berselang, Jack juga datang ke restoran tersebut bersama rekan pengecaranya. Lalu secara tidak sengaja, Jack melihat sosok Tommy. Yang mana ternyata, Tommy adalah saudara kandung Jack yang sudah lama tidak bertemu. Jack yang kangen dengan Tommy, ia pun datang menghampirinya. Namun Tommy yang sedang bersama geng mafianya, justru malah berpura-pura tidak mengenal Jack, dan ia pun langsung mengusirnya. What's my deal? So get out of here, dude. Everything okay? We're friends delivered. I'll make sure. Sikap Tommy yang aneh tersebut tentu membuat Jack heran. Kemudian, Carlo menugaskan anak buahnya untuk mencari tahu siapa Jack. Karena Carlo sudah mulai curiga kalau sebenarnya Tommy kenal dekat dengan Jack. Hanya saja, Jack tidak mau mengakuinya karena sedang bersama geng mafianya. Saat itu juga, anak buah Carlo yang bernama Sinta langsung mendekati Jack. Sinta lantas meminta kartu nama Jack, yaitu dengan dalih butuh dampingan seorang pengecara. Tanpa curiga sedikit pun, Jack langsung memberikannya. Lalu kita diberitahu kalau ternyata Jack adalah mantan tentara yang pernah bertugas di Afghanistan. Akibat traumanya di medan perang, Jack sering mengalami sakit kepala yang hampir tidak tertahankan. Dan bahkan, Jack sering mengalami pingsan apabila sakit kepalanya itu sudah menyerang. Lalu di malam harinya, istri Jack dikejutkan dengan kedatangan Tommy yang sudah dalam keadaan babak belur sembari ditodongi senjata. Saat itu juga, orang ini menghabisi Tommy di depan anak dan istri Jack. Tidak sampai di situ, mereka juga membantai istri Jack serta menculik putrinya. I'm so spy. Oh my God. Jerry. Nanti kita akan diberitahu motif mereka menghabisi Tommy berikut dengan istri Jack. Lalu di keesokan harinya, polisi mendatangi rumah Jack untuk mengolah TKP. Di mana kasus pembantaian ini akan ditangani langsung oleh detektif Joe. Setelah itu, Joe mendatangi Jack yang masih berada di kantornya. Ternyata tadi malam, sakit kepala Jack kambuh lagi, sampai membuatnya tak sadarkan diri, dan tergeletak di ruangan kantornya. Joe datang membawa kabar buruk, perihal adik dan istri Jack, yang ditemukan tewas dihabisi. Serta putri kecil Jack, yang telah menghilang, dan besar kemungkinan, ia telah diculik. Mengetahui akan hal tersebut, tentu Jack merasa sangat terpukul, dan juga merasa bersalah. Seandainya tadi malam, Jack pulang ke rumah, mungkin hal ini tidak akan pernah terjadi. This guy's Agent Kelly. Call me back, but he never did. Knocking on every door. Kemudian, Jack dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Jack yang masih terpukul lantas memohon kepada Joe untuk segera meringkus pelaku yang bertanggung jawab, sekaligus menyelamatkan putrinya yang sampai saat ini keberadaannya masih belum diketahui. Joe pun berjanji kepada Jack, dirinya akan berusaha semaksimal mungkin
untuk meringkus dan menghukum para pelaku. You found out someone murdered. What would you do? But then... Selesai interogasi, Jack pun diperbolehkan pulang. Setibanya di rumah, Jack kembali meneteskan air mata. Membayangkan kejadian ketika istri dan saudaranya dihabisi, dan saat putrinya sedang diculik. Namun tiba-tiba, muncul seseorang yang langsung menyergap Jack dari arah belakang. Ternyata pria ini adalah Roy, yaitu teman Tommy. Roy lantas memberikan Jack kunci sebuah gudang yang berada di sebuah tempat. Roy meminta Jack untuk masuk ke dalam gudang tersebut guna menemukan jawaban apa yang sebenarnya terjadi. Tanpa berpikir panjang lagi, Jack langsung mendatangi gudang tersebut. Tell her everything you just told me. Tak lama setelah Jack pergi, seorang polisi datang dan langsung menembak Roy sampai tewas di tempat. Polisi ini bernama Tina, yang seorang aparat korup yang merupakan antek-antek Carlo, yaitu si ketua mafia. Setelah itu, Tina langsung meledakkan apartemen Jack guna melenyapkan jejak bukti. Singkat cerita, Jack sudah tiba di gudang tersebut. Di dalam gudang tersebut, Jack menemukan sebuah laptop. Saat hendak memeriksa laptop tersebut, sakit kepala Jack malah kambuh lagi, hingga membuatnya tak sadarkan diri. Beberapa jam kemudian, Jack akhirnya kembali sadar, dan tak sengaja melihat sebuah tas yang berada di bawah meja. Karena penasaran, Jack langsung membuka tas tersebut, yang ternyata berisi penuh uang. Ternyata uang tersebut adalah uang hasil transaksi milik si ketua mafia, yaitu Carlo. Carlo telah menugaskan saudara Jack, yaitu Tommy, untuk mengantar uang tersebut kepada si bos mereka. Akan tetapi, Tommy dan temannya, yaitu Roy, malah menggelapkan uang tersebut. Itulah motif Carlo tega menghabisi Tommy dan juga temannya, yaitu Roy. Bukan hanya itu saja, istri dan anak Jack juga ikut menjadi korban. Dikarenakan Jack dan keluarganya adalah orang-orang terdekat Tommy. Akhirnya Jack mengetahui pelaku dari pembantaian keluarganya, yang tak lain adalah geng Carlo. Jack yang dirasuki amarah dendam, pada akhirnya memutuskan untuk balas dendam, yaitu membantai geng Carlo satu persatu. Dan untuk melancarkan aksi balas dendamnya itu, Jack pun langsung mengasah skill menembak dan menggunakan senjata lainnya, yang memang sudah Jack kuasai sejak menjadi seorang tentara. Namun karena sudah lama tidak beraksi, skill Jack menjadi agak sedikit kaku. Berpindah ke detektif Joe, yang kembali didesak oleh atasannya. Si atasan meminta Joe agar segera menyelesaikan kasus kematian keluarga Jack, termasuk kasus penculikan para bocil. Sedangkan sejauh ini, Joe masih belum menemukan titik terang terkait kasus yang sedang ia tangani tersebut. Berpindah ke Carlo, yang melakukan pertemuan dengan bos besarnya yang diketahui bernama Malampir. Meskipun seorang wanita yang sudah renta, ternyata Malampir cukup ditakuti dan disegani di kalangan dunia mafia. Malampir mendesak Carlo agar segera menyerahkan uang transaksi yang seharusnya sudah berada di tangan Malampir. Malampir tidak mau tahu kemana perginya uang tersebut. Apabila dalam waktu 3 hari, uang itu tak kunjung diserahkan, maka Malampir mengancam akan membantai Carlo dan gengnya. Mendengar ancaman dari si Malampir, tentu Carlo menjadi was-was. Karena sampai sekarang, uang transaksi tersebut masih belum diketahui keberadaannya. I'm very good at what I do. Berpindah ke Jack, yang sudah mulai beraksi, yaitu membantai seorang anak buah Carlo. Sebelum dihabisi, Jack sempat bertanya kepada si anak buah, di mana keberadaan putrinya sekarang. Akan tetapi, si anak buah memilih bungkam, sehingga dengan senang hati, Jack pun langsung menghabisinya. No need. I'll just use your hand. What are you doing? Get in here.
Never. Di keesokan harinya, Carlo dan gengnya mendapat kiriman sebuah paket yang ternyata berisi potongan tangan rekan mereka yang dihabisi oleh Jack tadi malam. Akan tetapi, Carlo malah curiga kalau yang menghabisi anak buahnya tersebut tak lain adalah utusan si Malampir. Yaitu sebagai peringatan keras, karena sampai saat ini, uang milik si Malampir tersebut masih belum juga ditemukan. Seorang anak buah Carlo yang panik, malah dengan beraninya menyalahkan Carlo. Kalau saja waktu itu, Carlo tidak menugaskan Tommy untuk mengantar uang transaksi tersebut, kekacauan ini tidak akan terjadi. Tidak terima disalahkan seperti itu, Carlo langsung menugaskan Tina untuk membantai anak buahnya itu. Would you get it over with, please? You take it too. Berpindah ke detektif Joe yang sudah menemukan titik terang terkait penculikan anak Jack, yang tak lain adalah Carlo dan gengnya. Pada malam berikutnya, Jack kembali beraksi membantai satu orang lagi, anak buah Carlo. Setelah itu, Jack mengambil ponsel si anak buah, guna mencari petunjuk selanjutnya. 3 hari telah berlalu, akan tetapi, Carlo masih belum juga menyerahkan uang milik si Malampir. Berada di dalam posisi terdesak, Carlo lantas menghadap tangan kanan Malampir. Carlo meminta tambahan waktu untuk menyerahkan uang tersebut. Akhirnya si tangan kanan bersedia memberi tambahan waktu 1 minggu lagi kepada Carlo. Apabila lebih dari itu, uang Malampir tak kunjung kembali, maka bisa dipastikan, Carlo dan gengnya akan dihabisi dengan cara brutal. Berpindah ke detektif Joe, yang mencoba mencari tahu terkait latar belakang Jack. Setelah ditelusuri, akhirnya Joe mengetahui kalau ternyata Jack adalah mantan seorang tentara. Namun karena mengalami gegar otak, Jack memilih pensiun, dan akhirnya beralih profesi, menjadi seorang pengecara. Sontak Joe pun mulai curiga, kalau kematian 2 orang anak buah Carlo, ada kaitannya dengan Jack. Yaitu sebagai bentuk balas dendam, karena Carlo dan gengnya telah membantai keluarga Jack, serta menculik putrinya. Berpindah ke Jack, yang mendapat pesan dari Carlo, lewat ponsel si anak buah, yang kemarin diambil oleh Jack. Ternyata Carlo sudah tahu, Jacklah yang telah menghabisi 2 anak buahnya tersebut. Carlo lantas mengajak Jack bertemu di markasnya. Yaitu untuk mengembalikan putri Jack, yang saat ini ada di markas Carlo. Tanpa berpikir 2 kali, Jack pun langsung meluncur ke sana. Singkat cerita, Jack pun sampai ke markas Carlo, sembari menodongkan senjatanya. Ketika Jack hendak mendekati Carlo, inilah yang pada akhirnya terjadi. My daughter. She's right behind you. Setelah tersadar, Jack sudah berada di sebuah kursi, dalam keadaan terikat. Kemudian, Carlo dan juga gengnya, langsung menyiksa Jack tanpa ampun. Jack lantas memberitahu Carlo, kalau uang yang sedang ia cari, kini ada di gudang rahasianya. Akan tetapi, Jack menolak menyerahkan uang tersebut, sebelum putrinya dikembalikan. Namun Carlo, menolak kesepakatan dari Jack. Mengingat, Carlo bisa melacak gudang rahasia Jack, dari ponsel si anak buahnya, yang dicuri oleh Jack, yang masih berada di gudang tersebut. The opportunity. Tanpa membuang waktu lagi, Carlo dan 2 anak buahnya, langsung mendatangi gudang rahasia Jack. Setibanya di gudang tersebut, Carlo langsung menyuruh 2 anak buahnya, menjemput uang tersebut. Sedangkan Carlo sendiri, akan menunggu di dalam mobil. Setelah berhasil masuk ke dalam gudang, 2 anak buah Carlos, menemukan tas uang yang mereka cari. Namun saat akan dibawa, tas uang itu malah meledak, dan pada akhirnya, menewaskan 2 anak buah Carlo. Ternyata sebelum ini, Jack telah menaruh sebuah bom, ke dalam tas uang tersebut. Carlo menjadi semakin marah, karena telah dikadali oleh Jack. Bukan hanya 2 anak buahnya saja yang tewas, semua uang milik si Malampir, juga ikut hangus terbakar. Apabila si Malampir sampai tahu, tentu nyawa Carlo, akan semakin terancam. Berpindah ke detektif Joe, yang mendatangi markas Carlo. Setelah berhasil melumpuhkan seorang penjaga di luar, Joe langsung masuk ke dalam, untuk menyelamatkan Jack. Sebelum mendatangi markas Kak Carlo, ternyata Jack, telah mengirim alamat lokasi markas ini, kepada detektif Joe.
Singkat cerita, Carlo kembali ke markas, dan terkejut melihat Jack telah menghilang. Sementara para anak buahnya, kini telah tewas semua, dihabisi oleh Jack. Pikiran Carlo semakin kacau, tatkala mendapat telepon dari si malampir, yang meminta untuk bertemu sekarang juga. Karena sesuai kesepakatan, siang ini uang milik si malampir, sudah harus segera diserahkan. Singkat cerita, Carlo bertemu dengan si malampir, dan juga tangan kanannya, sembari membawa sebuah koper. Setelah koper itu diperiksa, ternyata isinya kosong, dan inilah yang diperbuat oleh Carlo. Carlo yang sudah putus asa, nekat membantai atasannya sendiri. Setelah itu, Carlo kembali ke rumah, dengan perasaan lega, karena sudah tidak ada lagi ancaman. Kemudian, Jack tiba di depan rumah Carlo, dan inilah yang ia perbuat, agar dikejar oleh Carlo. Upaya Jack pun berhasil, membuat Carlo masuk ke dalam perangkapnya, yang dimana Carlo, langsung bergegas mengejar Jack. Tanpa Carlo sadari, dirinya juga sedang dibuntuti, oleh detektif Joe. Pengejaran terus berlanjut, sampai ke gedung kosong. Setelah masuk ke dalam gedung tersebut, Jack langsung menodongi Carlo, dengan senjatanya. Sembari bertanya, di mana putrinya sekarang. Akan tetapi, Carlo tetap memilih untuk bungkam. Sehingga Jack yang murka, langsung bersiap akan menghabisi Carlo. Lalu detektif Joe muncul, dan berusaha menghadang Jack, untuk membatalkan niatnya. Joe berjanji kepada Jack, dirinya akan menghukum Carlo, dengan seadil-adilnya. Termasuk memaksa Carlo memberitahu, di mana keberadaan putri Jack. Mendengar hal tersebut, Jack batal menghabisi Carlo. Saat akan diringkus, Carlo baru mengatakan, kalau putri Jack, telah lama ia habisi. Mendengar hal tersebut, tentu Jack semakin murka. Begitu juga dengan detektif Joe, yang sekarang mengizinkan Jack, untuk menghabisi Carlo. Lalu dengan senang hati, Jack membantai Carlo, dengan cara yang brutal. Pada beberapa bulan kemudian, media dikejutkan, dengan kemunculan seorang pahlawan berhoodie, yang membantai para bandit kebal hukum, tanpa ampun sedikitpun. Tidak ada satu orang pun yang tahu, identitas pahlawan berhoodie tersebut. Detektif Joe sebenarnya tahu, kalau sosok pahlawan berhoodie tersebut, tak lain adalah Jack. Akan tetapi, Joe malah mendukung, aksi brutal Jack tersebut. Karena hanya dengan begitu, para bandit seperti Carlo, dapat dibasmi dengan mudah. Kemudian, film pun selesai.